Ibu negara Iriana Jokowi mulai berbelanja aneka kebutuhan upacara adat pernikahan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Selasa 14 April, Iriana menyambangi Pasar Turisari atau populer disebut sebagai Pasar Nongko Solo untuk berbelanja bahan mentah. Iriana datang didampingi putrinya Kahiyang Ayu. Mengenakan batik warna merah hitam, Iriana langsung menuju salah satu warung langganannya. Begini jawaban Iriana saat ditanya Solo Pos TV soal kumbokarnan atau upacara adat pra pernikahan. Kumbokarnan belum. Nanti saya undang di Grasata ya. Oh iya. Setelah maghrib ya. Ya Bu. Makan dulu nanti. Apa ya Bu yang disukai Bu makanannya? Pak Joko. Disukai apa? Gampang kalau Pak Joko itu. Kalau kerupuk merah ini kan di Jakarta nggak ada kelihatannya. Oh. Ini kita yang ada. Jangan ya Bu. Nggak ada. Aku dengar Bu. Kerupuknya gini Bu. Dalam kesempatan ini, Iriana mengundang awak media yang mencegatnya untuk datang ke gedung pertemuan di dekat rumahnya, yakni Gedung Graha Sabha Buana. Menurut rencana, Iriana bakal menggelar jumpa pers Selasa malam terkait persiapan pernikahan putra sulungnya. Oriza Vilosa, Solo Pos TV.